Tradisi uang panai berasal dari suku malam minggu di arisan. Nah lo pak bapak, diomelin kan sama Mas Parto. Ada Dustin lagi nih. Bakal mancing emosi para kapten gak ya? Dried rice, salt season. Rengginang. Betul, rengginang. Ada keseruan apa lagi ya? Sesaat lagi di arisan, kocok terus. Selamat malam, selamat datang di arisan, kocok terus. Kita sambut host yang punya lesung pipi terindah di muka bumi, Surya Insomnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga Indonesia. Selamat datang di arisan kocok terus. Seperti biasa menemani malam minggu Anda akan ada 15 bapak-bapak yang berebut 45 juta rupiah. Oh. Buat penonton di rumah, tonton terus sampai habis. Soalnya ada hadiah menarik buat Anda. Di malam minggu ini hadiahnya adalah sepatu bola pool 6. Buat Anda semua, silahkan komen di Instagram kita ya. Di arisan underscore trans 7. Kita kenalan dulu sama tim yang pertama. Tim Oki Lukman. Yo! Nata tua di Tauja! Gue anak metal. Nes again the machine. Gak ada duit ke Jogja. Dari mana nih bapak-bapak? Bekesong. Mana? Bintara. Bintara. Bintara berapa? Bintara 11. Bintara 11, ya. Pondok Cinta ya? Iya. Tanamu, Duta Tanamu. Duta Keranji, Duta Keranji. Nah. HS Agung. Iya. Awan. Belum Pondok Kopi itu. Lu dulu angkot apa gimana? Pondok 3. Oh, dulu gua sering lewat situ. Oh. Nganter-nganterin barang biasa. Oh, gari banget. Paket. Jauh deh enggak? Lu bikin opini publik yang enggak. Mudah-mudahan lu depan dapat duit ya. Om Parto dan Amanda Jessa. Lu Amanda udah pulang. Udah. Alhamdulillah. Ini enggak ada Yalel kan? Om Parto. Ini kita timnya dari pengadegan. Pengadegan. Dari mana? Foto ini. Penjagalan. Oh, penjagalan. Pengadegan mas studio. Penjagalan. Dari mana ya penjagalan ya? Dari dekat pom bensin belok kiri. Bodoh amat pom bensin banyak di Jakarta. Semua juga pom bensin. Kali jodoh. Ada yel-yel kan? Gak ada. Ya, mudah-mudahan dapat hadiah banyak ya. Siap. Lanjut ke tim Mama Isda. Halo. Hai. Jadi aku ini geng arisan gue. Oh iya. Jadi dulu sebelum Eka menetap di Jakarta, masih sekolah, kalau pulang ke Indramayu Eka lewat Cakung dulu. Saking seringnya gue di Cakung, kata gue, kita bikin arisan yuk. Oh, anak-anak Cakung. Ya. Indramayu sama Cakung ya. Anak Cakung. Apa? Indramayu. Ada niat waxing. Kenapa? Takutnya tumbuh jadi putih-putih. Kita mulai game yang pertama, bawa ke pertama hadiah 3 juta rupiah. Cerdas cermat launching. Oke, di peraturannya, di cerdas cermat ini yang akan maju adalah satu kapten dan satu orang peserta. Nanti kapten pertama akan duduk, pesertanya di belakang. Kalau sudah dibunyikan loncengnya sama kapten saya, tunjuk tim mana yang menjawab. Yang belakang harus jawab tanpa bantuan siapapun, hanya kapten hanya membunyikan lonceng. Oke. Kalau curang? Kalau curang akan dipotong 100 poin. Dan knalpotnya kita belek sampai 12 kali. Ya, yang nanti satu pertanyaan akan berikan 20 poin. Yang menang saya kasih cash 3 juta rupiah. Oke. Ah. Oh, kalau salah dikurangi 10. Oh, kalau betul jangan 20 kayak kuis lain. Kalau betul poinnya 23. Kamu ngamat, oi. Enggak boleh ganjil. Tunggu. Nyusahin orang. Gitu. Kalau salah dikurangi 11. Sama aja sebenarnya. Repot yang ini. Ganjil. Biarin ini anak-anak pada. Oh iya, sip. Biar otaknya jalan ya. Iya benar. Duduk aja lu nonton. Sekan lu. Hitung lu pada. Oke, silakan satu kapten, satu peserta. Ayo. Silahkan Amanda di tengah. Ayo, Amanda di tengah, oke. Mama Ica silahkan. Bang Farid, Bang Irawan mundur.
dadan mundur. Oke, oh, siap. Tangan pertama di bawah, nanti selesai pertanyaan silakan bunyiin. Pokoknya kalau udah dibunyiin sama kapten, Anda harus menjawab. Siap. Kalau enggak dikurangin. Kalau enggak dikurangin, kalau salah dikurangin 10. Katanya 11. Eh, 11 ya benar. Lighting standby. Wes. Kamera standby. Sound standby. Pertanyaan pertama. Ayo pertanyaan pertama, poin 23. Tanggung wadah. Bumi dan planet di tata surya bergerak mengelilingi. Tim A, Dak Farid. Matahari. Matahari, yeah. Betul. Yeah. Mengelilingi matahari. Soalnya kenapa? Karena kadang-kadang ada diskon. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, poin 23. Okay. Lagi 23, Mas. Apa bahasa Inggrisnya udara? Tim A. Air. Si Oki Air. Tulisannya air. Bacanya air. Pertanyaan selanjutnya, poin 23. Ya. Selain uang logam, apa jenis mata uang lainnya? Siapa? Mama Is. Dadan. Uang kertas. Uang kertas, betul. Pertanyaan selanjutnya, poin 23. Ya. Edi Supono merupakan ayah kandung dari... Moki. Nih. Ayah kandung dari... Dari... Dua. Aduh, siapa satu. Namanya nih? Ina 11. Bunyiin lagi, bunyiin lagi. Edi Supono, ayahnya dari... Amanda. Amanda C. Pak, namanya... Tadi belum kenalan kali ya? Gak usah. Gua hajar lu. Usah. Gak usah kenalan-kenalan, tangan lo bawa pisang batu. Kayak gini nih, sering kulit di pojokan tukang sate. Arung-areng. Ngarungin areng. Sebelum lo kenalan sama Amanda, lo kenalan dulu sama Amandel. Gini dong. Lek-lekan. Gue sama dia. Kenapa? Ngarungin Acan. Iya. Iya. Gini-gini juga. Siapa tuh? Gini-gini juga. Gak boleh. Kalau gue gak enggak tadi Edi Supono siapa sih? Kata gue nanya nih masih tukang belut. Edi Supono? Gak, tadi gue nanya sama tukang belut, gue takut kan. Tukang belut ya, lagi? Tadi nyari belut mulu. Edi Supono? Iya, gue bilang, lu tahu gak sih Edi Supono? Tahu. Oh, lu namanya Edi Supono? Ya. Ada yang gak tahu. Aduh. Ya Allah. Ayo kita lanjut, tukeran tempat. Oke, okay, siap. Anggota di depan. Emang deh nih. Oke, lo anggap aja kapten timnya tahu, bunyiin aja. Iya. Oke, Amanda, Mama Isda siap. Tangan di bawah, tangan di bawah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, poin 23. Tradisi uang panai berasal dari suku... Gak. Minus 11. Lu nyusahin anak gua lu. Nyusahin anak. Katanya sebenernya London. Lu ketawa aja uang panai dari mana. Tahu gak uang panai tradisi dari mana? Coba deh. Daerah adem. Daerah adem. Daerah adem. Daerah adem. Panas. Oh beda. Beda. Coba ngelip bel. Dari tradisi uang panai berasal dari suku mana? Ada yang mau jawab? Bel. Sumatera Barat, Padang. Salah. Salah. Oh, 11. Wuhuy. 11. Kenapa ini dikurangin? Garut. Jawabannya adalah dari Bugis atau Makassar. Poin 23. Bercak pada kulit biasanya warna hitam dan sudah ada sejak lahir disebut dengan... Ayo, weh, tompel. Tompel, betul. Kalau jelek, tapi ini yang kalau jelek, tapi ini yang sabar. Kesel banget kayaknya. Boleh enggak hak cipta ini gue beli, terus gue bakar. Biar puas aja ya, Pak. Puas banget. Selanjutnya, tahun pertama kah?
pemilu presiden pertama kali dilakukan secara langsung? Nggak tahu gua. Dua. Enggak, 1985. Salah. 1985. Di pemilu secara langsung tahun berapa pertama kali? Udah lah, nggak usah dijawab. Ada yang mau jawab? Jawabannya adalah... Jawab, Sur. 98. Salah. Ya. Kurangin. Jawabannya adalah 2004. Ya kalau 98 belum saya. 98 kan Pak Soeharto lengser digantikan Pak Habibie. Kenapa itu waktu itu? Enggak, ya kan kita tahu bersama. Dari awan. Koin sementara 36-1-23. Benar. Ya. Pertanyaan selanjutnya poin 23. Sakit kuning memiliki nama lain yang bernama? Enggak tahu. Sakit kuning. Tiga. Lupa lagi. Dua. Jangan. Udah lu jangan. Iya. Belas. Jangan kebel. Kalau orang tua. Gak usah dari awan. Mau jawab. Sakit kuning. Apa kuning. Nama lainnya? Ada tempenya toren. Terus? Nasi kuning itu. Ada yang tahu jawabannya adalah hepatitis. Duh. Yakin gue, udah lo gak usah nyur-nyur gue ya. Iya. Soal selesai, kita lihat. Wow. 23, kita dapat 3 juta rupiah. Soket. Yel, mulu gua cor kaki lu. Apa tuh? Nah, apa hadiahnya? Sono. Sahabat dibilang. Apa deh? Hadiahnya adalah? Oh, ini nih. Electric Trash Bin. Tempat sampah. Ada tuh. Gimana caranya? Tadi buka, dia aja buka sendiri. Elektrik. Foto. Nanti kita balik lagi di bawah selanjutnya, tetap bersama kami di Arisan. Kocok terus. Dimainkan? Ya. Handphone? Mainan? Terbuat dari kayu, pas. Oh pas. Dimainkan apa terbuat dari kayu? Dimainkan di mana? Dipegang loyo. Pegang loyo.